Tiga bandit ini menjadi penghuni tahanan Polsek Limo. Mereka ditangkap polisi karena mencuri sebuah mobil di Cinere, Kota Depok. Dalam pemeriksaan diketahui ketiganya sudah 4 kali beraksi. Kejahatan dilakukan dengan menggambar denah tempat yang menjadi sasaran. Lalu mobil dibawa kabur setelah dibuka menggunakan kunci palsu. Di para pelakunya berkat informasi dari si pelapor, karena kebetulan mobil itu ada di backup dengan sistem GPS, kita dengan cepat melakukan pengejaran dan pelaku itu tertangkap di daerah Bekasi, tepatnya di Keranggan. Kendaraan itu dibawa ke satu tempat untuk dijual. Aparat masih mengembangkan kasus itu. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian. Mereka terancam dihukum di atas 5 tahun. Angga Fahlevi, Poskota TV melaporkan dari Depok.